Momen haru Gubernur Jawa Barat terekam dalam video. Awalnya, video tersebut diunggah melalui story Instagram oleh akun @erkjabarjuara pada Kamis, tanggal 2 Juni tahun 2022. Kemudian, video tersebut diunggah ulang oleh akun @park_gu_ryu di Twitter pada Jumat, tanggal 3 Juni tahun 2022, pagi hingga menjadi sorotan publik. Dalam video tersebut, Ridwan Kamil terlihat berdiri di pinggir Sungai Are, Bern, Swiss, tempat di mana sang anak Emeril Khan Mumtaz atau Eril dinyatakan hilang. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu terlihat menggunakan jaket rompi berwarna kuning dengan bawahan coklat muda. Kemudian, terlihat tangan kanan sang gubernur menutup telinganya untuk melantunkan azan. Suara gemericik air sungai pun terdengar jelas dalam video tersebut. Bahkan, terlihat pula arus yang cukup deras mengalir di Sungai Are. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu terlihat menggunakan jaket rompi berwarna kuning dengan bawahan coklat muda. Kemudian, terlihat tangan kanan sang gubernur menutup telinganya untuk melantunkan azan. Suara gemericik air sungai pun terdengar jelas dalam video tersebut. Bahkan, terlihat pula arus yang cukup deras mengalir di Sungai Are. Video berdurasi 5 detik itu pun membuat warganet ikut terharu. Semoga Mas Eril dijaga oleh Allah SWT di tempat yang terbaik. Dan ke Kang Emil Bu Atalia yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Sedih banget, tulis akun @lilik0441673. Ya Allah, nangis sejadi-jadinya ini mah. Yang kuat ya, Kang Emil dan keluarga, ujar akun @funkytongki. Saktigat banget. Jika pun A. Eril sudah kembali ke pelukannya, semoga ditempatkan di surganya. Jika memang ditakdirkan masih ada di dunia, semoga lekas ditemukan, tambah akun @akeong1626_forever.